Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri kembali melakukan program gerakan pembagian bendera merah putih seperti agenda tahun lalu. Bendera merah putih ini akan dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Tahun lalu, Kesbangpol berhasil mengumpulkan bendera merah putih sebanyak 40 ribu bendera. Tahun ini, target pengumpulan bendera merah putih sebanyak 50 ribu bendera. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kediri Indun Munawaroh mengatakan, tahun ini ditargetkan sebanyak 50 ribu bendera bisa terkumpul. Jika telah terkumpul, maka akan dibagikan pada masyarakat yang membutuhkan maupun ke lembaga. Ya, jadi pada tahun 2024 ini gerakan pembagian bendera merah putih kita targetkan sebanyak 50 ribu bendera yang akan kita bagikan kepada seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Kota Kediri. Untuk diketahui, program pengumpulan bendera merah putih dimulai pada Maret hingga Agustus mendatang. Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan rasa kecintaan pada negara Republik Indonesia yang tahun ini merayakan HUT RI ke-79. Anto Christian, Nasrul Hidayat, Andika TV.